jalan lancar dari Nagrak, pengobatan Nagrak, itu langsung ke Cimanjung, yaitu Haji Ujang. Hari ini saya alhamdulillah sama keponakan Desai. Sedang di ambulan. Sedang di ambulan. Bersama ada ibu saya juga. Ma, lambaikan tangannya. Ya, buat para pendukung channel saya Wawan Rukyah. Doakan saya teman-teman. Doain ya teman-teman. Biar cepat sehat. Biar cepat sehat deh ya. Ini kakinya. Nih. Minta maaf. Doain. Kakinya yang patah. Kaki kanan nih. Kaki kanan tuh. Ya. Semoga ada hikmah di balik ini semua kan. Amin. Ini kita di ambulan nih. Amin. Di mobil ambulan ini pertama ambulan, udah cukup lah kalau untuk sakit-sakit nih, pakai ambulan udah cukup nih di sini nih. Insya Allah yang pertama dan terakhir ketika masih ada nafas, alhamdulillah tuh ambulannya masih baru ya, alhamdulillah. Ponakan yang punya ini dari Jai, ya, masya Allah Jai Nudin ini berkah selalu ya. Keluarga Jai, anak keturunan menjadi keturunan soleh dan soleha. Keluarganya keluarga Sakinah, insyaallah. Barakallahu fiik. Baru 2 tahun, masih plastikan. Depannya juga masih celing, masih bagus. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Gotong batu. Ada motor di sini nggak bisa? Ini bisa, ini kawasan. Turun banget. Ngeri bisa ditahan. Sampai ini kita. Kamu ngapain di sini? Bisa. Pelan-pelan tapi ya sekarang. Iya. Siru jiddan. Ada arus. Masyaallah. Serasem. Sekali ya. Nah, tuh. Oh, masya Allah kan. Ini di pengobatan Bapak Haji Ujang, Cimande, Kampung Cimande. Kasir, barakallahu fik, masya Allah. Tabarakallah. Pengobatan patah tulang Haji Ujang Budi di Kampung Cimande hari kedua nih. Ini apa, nasi? Ini apa nih? Car ya. Terus ada apa ini? Telur ya. Jadi gorengan. Ada jagung tuh. Ini apa? Daging ya. Daging sapi. Daging sapi itu katanya sih bagus buat tulang. Nah, ini daging sapinya. Wah, lumayan ya. Gede-gede, dua lagi. Mantap. Allahumma ihdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika wa sirif 'anna sharra ma qadait. فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا.
واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك في. الحمد لله كويسي على النساء saat ini yang ada di pengobatan patah tulang Haji Ujang Budi di Kampung Cimande. Alhamdulillah semalam sudah bisa istirahat. Ini sahabat, saya ingin memesankan kualitas hari kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Keawali hari itu selalu bersyukur kepada Allah Jawa. Kualitas bangun tidur tergantung dari diri kita. Kondisi apapun, sepahit apapun, seandainya kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla ketika bangun tidur, maka hari itu insya Allah akan berkualitas. Ucapkanlah asbahna ala fitratil Islam wa kalimati ikhlas wa lakini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asbahna wa asbal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. La ilaha illa wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah kita dihidupkan kembali. Alhamdulillah hari ini penuh kenikmatan. Jangan lupa berdoa selalu di hari pertama kita dibangunkan tidurnya oleh Allah Azza wa Jal. Maka insyaallah kita akan terhindarkan dari segala sesuatu yang merusak hari kita. Apapun, sepahit apapun, hari kita akan menjadi terbaik menurut Allah Azza wa Jal. Menjadi terbaik, membawa barokah, membawa pahala buat diri kita. Ketika sahabat semua dalam kondisi sakit, bersabarlah. Semoga sesuai dengan hadis Rasulullah, sebagai penggugur dosa laksana daun berjatuhan dari pohon. Insyaallah. Amin. Saya doakan juga sahabat yang kurang sehat, semoga sehat kembali. Syafakallah, syafakumullah. Semoga Allah sehatkan dari jasad dan ruhnya, Allah sehatkan. Kemudian jangan lupalah selalu minta perlindungan Allah, ruqyah Al-Quran, sehingga kesehatan itu akan benar-benar pulih dengan sedia kalanya tanpa ada kambuhan. Sehat sedia kala tanpa ada kambuhan. Semoga ya sahabat semua yang sakit Allah sehatkan, Allah angkat penyakitnya, Allah angkat derajatnya, Allah ampunkan dosanya. Alhajiniyah ulin niyatin salha ila hadratin nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala ajwaji wa juri dawlani al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang terakhir, la taghdab walakal jannah. Janganlah marah, sesungguhnya marah itu akan menjauhkan kita dari syurga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan rusak hari antum semua, hari sahabat semua dengan marah. Karena marah ini akan merusak hari. Hindarkan marah, selalulah bersyukur kepada Allah azza wajalla. Afwan minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.